Halo anak-anak semua, kembali lagi dengan Miss Nia di pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Baik anak-anak, hari ini apa kabar? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang mempraktekkan ikon Sales. Ya, minggu lalu kita sudah belajar menggunakan icon eraser. Hari ini kita akan mempraktekkan menggunakan icon Sales. Anak-anak simak ya videonya. Baik anak-anak, misalkan mempraktekkan cara menggunakan icon Sales. Anak-anak bisa buka buku modul ya. Nah, yang pertama kita akan membuat gambar buah. Yang pertama kita akan membuat gambar buah semangka. Nah, kita pilih dulu icon oval. Nah, kita pilih warna kulitnya. Nah, size paling tebal. Kita pilih size paling tebal. Kita gambar seperti ini. Jika sudah, kita akan mewarnai buah semangka ini dengan warna merah. Kita menggunakan icon fill with color dulu untuk mewarnainya. Kita pilih warna merah. Nah, jika sudah begini, kita akan memotong menjadi dua bagian. Ya, kita akan potong menjadi dua bagian. Kita pilih icon select di sini. Nah, anak-anak perhatikan ya tempatnya. Kita klik ya ini. Kita pilih rectangular selection. Kita gerakkan delete. Nah, ini sisanya kita boleh hapus. Gunakan icon eraser. Nah, sudah seperti ini jadinya. Kita isikan biji dengan icon brush, air brush. Kita pilih warna hitam untuk biji semangka. Kita pilih size yang paling tipis. Nah, seperti ini. Nah, gambar buah semangka sudah selesai. Itu fungsinya icon select ya. Anak-anak sudah paham? Fungsinya icon select untuk memilih gambar atau memilih teks ya. Nah, buah semangkanya sudah jadi. Kita sudah menggunakan salah satu icon select ya yang kita pelajari hari ini. Dan selanjutnya kita akan menggambar buah untuk menghiasi agar terlihat ramai buahnya. Kita pilih dulu, kita gunakan icon pensil ya anak-anak. Menggambar bebas, gunakan ketebalan yang paling tebal. Dan warnanya warna pisang. Nah, Miss pilih yang warna kuning. Nah, kita gambar saja. Begini kita warnai dengan fill with color. Kembali lagi ke icon pensil, kita pilih size yang paling tebal dan warna hijau untuk ininya, batangnya.
bisa langsung warnai. Buat pisangnya. Sekarang Miss mau gambar buah jeruk dengan icon oval warna orange. Miss mau gambar di sini. Kita gunakan icon fillet color untuk warnai dan icon pensil untuk menggambar batang dan daun jeruknya seperti ini. Setelah itu Miss gambar daunnya. Boleh diwarnai langsung seperti ini ya. Nah sudah, buah pisang, semangka dan jeruk. Nah anak-anak, praktekkan di rumah ya. Baik anak-anak, itu dia cara menggunakan icon salads. Untuk tugasnya, seperti biasa, anak-anak kerjakan di rumah, praktekkan di rumah cara menggunakan icon salad untuk menggambar buah semangka, ya. Nanti hasilnya foto kirim ke Miss Nia, ya. Hasil dari tugas menggambar dan proses pembuatannya, ya. Nah, jika ada pertanyaan, bisa WA Miss Nia. Untuk pembelajaran TIK hari ini, Miss cukupkan sampai di sini ya. Anak-anak, ingat kerjakan tugas di rumah dengan baik ya. Sampai jumpa.